Monumen Jogja kembali menyimpan catatan penting kota Yogyakarta. Kota ini kembali menjadi korban keserakahan Belanda. Dengan semangat membara, para pejuang menunjukkan diri dan mempertaruhkan nyawa untuk kebebasan. Dari utara, selatan, timur, barat, dengan senjata-senjata terbaik, penyerbuan oleh pejuang terhadap Belanda menunjukkan tekad kuat bahwa Indonesia masih ada. Inilah mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka adalah untukmu. Identitas mereka berbeda-beda, tapi jiwa mereka jiwa yang satu. Jiwa patriot. Jiwa yang dipersembahkan untuk Indonesia. Berjalan dengan gagah, memanggul senjata dengan keberanian, seakan tak memiliki rasa takut akan mati, mereka lawan musuh. Berbagai jenis senjata mereka gunakan, guna berseru melawan propaganda Belanda. Strategi disusun, Jenderal Sudirman turut adil dalam serangan besar-besaran terhadap Yogyakarta. Meski tanduk pernah mengingatkan dan sakit selalu menggerogotinya. Berseru pada dunia bahwa mereka masih ada, serta menjaga tanah air. Jerih payah bertumpah darah, mereka berbuah pengakuan dunia. Indonesia dinyatakan merdeka. Kembali, Indonesia membebaskan diri sesuai dengan teks proklamasi kemerdekaan beratasnamakan Soekarno-Hatta. Dengan jasa para tokoh, kedaulatan dapat kembali direbut. Indonesia dapat dipersatukan kembali, tanah air kembali damai dan tentram. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang menghargai tiap detik sejarahnya. Terlalu banyak nyawa yang melayang dalam membela tanah air. Maka janganlah sesekali kau lupakan sejarah.